This could be good for me. Lately I was feeling like... Halo, bersama Angger di sini. Selamat datang di channel Angger Waspada. Halo, apa kabar kalian? Pastinya baik-baik saja ya. Saya selalu doakan yang terbaik buat kalian. Dan saya selalu mengingatkan untuk memakai masker, jaga jarak, dan selalu cuci tangan. Kali ini saya akan mengajak mengunboxing salah satu smartphone yang dikeluarkan Samsung pada tahun 2020 lalu yang berada di jajaran entry level. Dengan kualitas terbaiknya, Samsung memperkenalkan A11. Mau tahu isi serta spesifikasi yang kita review singkat? Langsung aja kita unboxing yang berikut ini. Check it out. Jika memiliki budget terbatas tapi ingin membawa pulang smartphone milik Samsung, Galaxy A series bisa menjadi pilihan. Ponsel-ponsel di seri ini hadir dengan beragam fitur cukup menarik yang masih ramah di kantong. Salah satunya adalah Galaxy A11 yang diluncurkan pada akhir Mei tahun 2020 silam. Di kelas harga 2 jutaan, ponsel keluaran vendor asal Korea Selatan ini mengusung spesifikasi yang lumayan menggiurkan, terutama dari segi baterai yang awet dan desain yang menawan. Just dream your body, your mind. Baby,
S11. Jika secara desain luar Galaxy A11 memiliki banyak kemiripan dengan Galaxy M11, urusan layar pun tidak jauh berbeda. Di harga yang ditawarkan jelas layar andalan Samsung Super AMOLED tidak mungkin digunakan. Namun, layar TFT PLS berukuran 6,4 inch yang dibekalkan sudah mampu memenuhi ekspektasi pengguna. Untuk ponsel entry level, sajian gambarnya sudah didukung dengan tampilan beresolusi HD+. Dan untuk menambah kenyamanan saat menatap layar, ada pula fitur Blue Light Filter yang dipasang pada perangkat ini. Fitur ini mampu mengurangi paparan radiasi sinar biru sehingga layar lebih ramah mata. Selanjutnya, kita ke segmen kamera. Pengguna setia Samsung pasti sudah hafal jika di kelas entry level, vendor asal Korea Selatan ini jarang memberikan keistimewaan pada sensor kamera. Di seri ini pun juga terjadi. Tiga buah kamera yang dibekalkan terbilang standar dan biasa saja. Susunan kameranya serupa dengan Galaxy M11, yakni 13MP untuk kamera utama, 5MP untuk ultrawide, dan 2MP untuk kedalaman sensor. Hasil jepretan kamera utama akan terlihat apik ketika digunakan untuk memotret dalam kondisi terang. Sementara jika cahaya kurang atau minim, masih cukup banyak noise yang muncul. Selain itu, pengguna juga harus sedikit bersabar untuk tidak bergerak saat memotret agar gambar tidak blur. Kita beralih ke kamera depan. Hanya ada sensor 8MP yang ditanamkan pada sudut kiri atas. Meski begitu, kamera ini sudah mampu memenuhi kebutuhan pengguna untuk berselfie, wifi, melakukan panggilan video, hingga untuk face unlock. Hanya saja, efek bokeh yang dihasilkan oleh kamera depan masih belum maksimal. Berikut sampel foto dan video hasil jepretan dari kamera Samsung A11. Oke, seperti ini kualitas gambar yang dihasilkan oleh kamera selfie A11. Cukup bagus dan saya rasa sudah lumayan mengingat harganya yang ditawarkan cukup murah, yaitu sebesar 2 jutaan atau sekitar 1 jutaan untuk sekarang. Oke, seperti ini kualitas gambar dari kamera utama Samsung Galaxy A11. Saya cukup terpukau ya, hasilnya keren sekali, mirip dengan HP-HP flagship dengan warna yang sangat natural dan secara tidak langsung